lagi di Chang Studios Review, dan kali ini kita bakal review Crowne Plaza Bandung. Jadi, tingkat keamanan di sini sangat terjamin. Bisa dibuktikan dengan adanya scanner di pintu masuk. Aduh, kok gelap ya? Nah, ini baru bener. Waktu kita masuk, kita langsung disambut ramah loh oleh para pelayan. Sekarang waktunya kita untuk check in. Gila, empuk banget. Lumayan nih tidur bentar. Nah, buat para tamu, mereka nyediain welcome drink. Woo! Di sini, mereka nyediain air putih dan infused water. Gua sih pilih infused water. Seger banget guys. Gas. Cobain. Enggak. How is it? Enak tuh. Enak. Nah, begini lobby hotelnya. Desainnya sangat modern dan indah. Guys, lift di hotel ini luas dan nyaman. Juga cepet banget. Jadi, kita nggak usah nunggu lama-lama. Nah, kita sampai. Jadi inilah hallway dari hotel kita. Di sini, servisnya oke banget. Tuh lihat, Mas udah nungguin kita dari tadi. Sorry ya Mas. Hehehe. Oi, oi, tempel oi. Nah, gitu dong. Nah, ini kamarnya guys. Kamarnya dilengkapi dengan safety box, handuk, dan gantungan baju. Ada air seperti biasa, TV, dan kursi berputar. Di sini juga ada telepon, lampu, dan buku panduan seperti biasa. Beginilah view dari lantai 19. Ding-ding-ding. FYI, ranjang di sini king size loh. Selain itu, di sini ada bathtub dan perlengkapan mandi lainnya komplit. Bagi kalian yang nggak mau pakai bathtub, di sini juga ada shower. Untuk mengisi waktu gua sama keluarga gua main totok nyamuk. Dan lihat siapa yang menang. Yap, gua menang. Hotel ini juga dilengkapi dengan kids room, gym, dan juga kolam renang. Nah, itu kolam renangnya. Yuk kita berenang. Wih, ada pesawat. Pesawatnya deket banget, guys. Nah, berbeda-beda dengan hotel sebelumnya, makanan di Crowne Plaza berlimpah. Kualitas makanannya pun sesuai dengan harganya.
Selain itu, jenis makanan di sini sangat bervariatif sehingga kita bisa memilih lebih banyak macam makanan dan minuman. Alright guys, and this time it's the verdict. Jadi setelah kita nginep di Hotel Crown Plaza ini, kita akan membagi menjadi beberapa segmen. Kita akan judge berdasarkan apakah itu memenuhi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau enggak. Coming up first itu maintenance, service, dan juga hospitality. Yang pertama-tama waktu kita masuk, emang ini udah standar bintang 5, itu emang udah disambut. Mereka juga pada sopan-sopan semuanya. Sampai kita ke breakfast aja ya, kita baru selesai makan, baru kosong udah langsung, maksudnya boleh diambil atau apa gitu. Jadi beneran di sini tuh standarnya itu high banget, cocok banget. Terus kita akan lanjut. Jadi untuk hygiene-nya, kebersihan di sini sangat-sangat bersih. Dari hotelnya, dari restorannya itu kelihatan benar-benar bersih sebenarnya. Terus kita juga ada misalnya facility. Nah, di sini fasilitasnya itu ada kolam renang walaupun nggak terlalu besar, cuman udah lengkap, sama ada jacuzzi-nya, terus ada bar ya di sebelahnya, misalnya buat yang orang-orang dewasanya, terus ada kids club, ada gym buat anak-anak muda. Soalnya di sini fasilitasnya lengkap sekali, bahkan ada sky lounge di bagian atas, ada restoran, ada we're sitting on a lounge I think di sebelah sini. Di sini pokoknya lengkap banget deh. Dan untuk makanannya, dari breakfast tadi pagi itu benar-benar bervariasi makanannya. Terus refillnya cepet dan pelayannya sopan dan tanggap. Apalagi tuh? Oh, location. Kalau misalnya location di sini sih, kalau dibilang nih agak jauh dari conventional stores, misalnya kayak Alfamart, Indomaret, Circle K, itu kita harus jalan kaki dulu baru mau ke sana. Naik mobil sih bisa, cuman mungkin macet ya. Cuman yang bagusnya dari sini itu cuman ya karena fasilitas di sini lengkap, ada restoran atau apa, kalian bisa mau makan ya bisa langsung makan di sini. Air juga bisa langsung beli di sini gitu, walaupun agak mahal. Dan untuk harganya price cukup mahal, tetapi sesuai standar, sesuai fasilitas hotel. Dan terakhir kita ada uniqueness. Seperti biasa di sini yang bikin hotel ini unik ya, cuman dia ada sky lounge ya. Jadi hotelnya tinggi, dia punya lift itu hyper speed kalau bisa dibilang. Jadi bisa pokoknya ini lumayan tinggi untuk di wilayah Bandung, lumayan tinggi. Terus kita bisa ada lounge-nya di atas, bisa melihat kota Bandung atau apa. Itu sih menurut gue yang unik gitu loh. Di sini juga glamour ya, cuman ini biasa loh, hotel bintang 5. Okay, that's it for the that's verdict. The end of the verdict. Itu adalah akhir dari verdict-nya. Nih, kalau kalian misalnya suka review-review hotel kayak gini, karena kemarin-kemarin kita bikin Mercure, silahkan komen di bawah mana kita harus pergi. Misalnya kalian ada hotel bagus yang kalian belum tahu, cuman mau di-review, silahkan aja komen di bawah. That's it, the end of the 3-part review vlog. Jangan lupa like, share, and subscribe. Okay, thank you for watching. Salam Changers, let's be changers.